Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Dina. Guys, kita makan lagi. Nah, hari ini menunya pakai burung puyuh jengkol sambal pecak. Nah, ini sambal pecaknya belum ditaburin tuh. Wow. Nah, buat teman-teman yang mau tahu resepnya, sambal pecaknya dan ini cara memasaknya, kalian harus nonton yang part ke satu, guys. Karena part ke satu itu panjang, jadi nggak Dinar gabungin. Jadi part ke satu itu menceritakan tentang, jadi part satu itu videonya dari Dinar bangun tidur sampai ke mukbang sekarang, guys. Jadi wajib nonton part satunya ya, guys, kalau mau tahu resepnya, resep sambal pecak dan ini semua ini, guys, ya. Oke, ini kita langsung aja makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, kita langsung aja siram sambal pecak. Wow, aromanya sih pedes, guys. Belum tahu rasanya. Jadi ini tuh cabenya campur cabe sawit, cabe setan. Ini nggak gelap ya? Ini nih. Nah, guys, sudah ketumpah semua, ya Allah. Dan ini dia, guys, ada ini. Tadi belum disebutin ya. Ini ada sejenis gambas. Kalau dia nyebutnya ini tuh gendulo, gendulo. Jenis gambas, tapi bukan gambas. Oke, lanjut kita makan. Kita cuci tangan dulu. Udah cuci tangan makan. Aduh, kita mau cobain jengkolnya dulu ya, pakai sambal pecak. Tuh, ini geserkan dulu, ya Allah. Sayangku. Bismillah. Oh ya, ini tuh ada kuahnya. Udah berkuah semua nih. Oke, guys. Wow. Ini tulangnya enak semua. Dibanding gambasnya lebih suka ini. Daging puyuhnya. Oh, jatuh. Nah. Enak lo, guys, sambal pecaknya.
Alhamdulillah. Ini kuah gambasnya, gambas gendulonya enak banget. Jadi ini tuh buah yang dimakan oleh mukbangers Cina. Satu biji itu sekali makan. Itu memang lembut, guys. Dan ya, sekali kunyah itu udah halus ya. Banyak sekali airnya. Wow. Tuh, semudah banget. Ini enak dibikin sambal khas Lampung nih, seruit. Tuan, ini nambah. Jadi kalau kita satuin video bangun tidur sama masak tadi kepanjangan.
Pedas. Pedas. Nih. Gendulo. Buah ini kalau udah tua, ini serabutnya ini bisa jadikan pencuci piring. Lemak banget. Entah mau nambah, semak enggak. Dibilang kenyang belum, dibilang dikit aja. Oke, selesai video kita. Jangan lupa like, subscribe. Mantap. Jangan lupa lihat part satunya. Biar kalian tahu keseruan dan proses masaknya. Nah, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.